Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini ketemu lagi dengan saya, Bu Yuni. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, tentunya pada materi teks pidato. Seperti biasa, kegiatan kita dimulai dengan kegiatan berdoa terlebih dahulu. Agar apa? Agar kita diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, serta diberikan bonus ilmu yang bermanfaat. Oke, seperti biasa kita membaca surat Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Kita tundukkan kepala, kita pejamkan mata, kita khususkan Al-Fatihah kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadrotin Nabi Mustofa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, berikutnya kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kegiatan pertama sudah kita laksanakan dengan baik. Selanjutnya, pada video ini akan memuat tentang kompetensi dasar yang akan kita pelajari, indikator dan juga materi serta latihan. Oke, kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu adalah menggali teks pidato yang didengar dan dibaca. Terutama yang di sini bisa Bu Yuni bacakan, kalian dengar dan bisa juga kalian baca secara langsung. Indikatornya menemukan urutan menyusun teks pidato. Jadi nanti kalian diharapkan setelah belajar ini bisa menyusun teks pidato dengan baik dan benar dan juga bisa menemukan informasi di dalam teks pidato. Nah, langsung saja kita pada materinya. Nah, sekarang ada teks pidato tentang Bung Tomo. Simaklah teks berikut ini. Bu Yuni bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka, saudara rakyat jelata yang ada di seluruh wilayah Indonesia, khususnya yang ada di Surabaya. Kita semuanya sudah mengetahui apabila hari ini para tentara Inggris sudah menyebarkan beberapa pamflet yang akan memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Oleh karena itu, kita semua diwajibkan dalam waktu yang telah mereka tentukan menyerahkan semua senjata yang sudah kita rampas dari para tangan tentara Jepang. Mereka sudah minta agar kita datang kepada mereka dengan mengangkat tangan kita. Mereka malahan sudah minta agar kita semua harus datang kepada mereka tersebut dengan membawa bendera merah, bendera putih sebagai tanda kita ini menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, ingat, kita di dalam semua pertempuran yang lampau, kita semua sudah memperlihatkan jika kita sebagai rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang asalnya dari Maluku, pemuda-pemuda yang asalnya dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang asalnya dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang asalnya dari Kalimantan, pemuda-pemuda yang asalnya dari seluruh Sumatera, dan seterusnya ya. Nah, cuplikan ini merupakan contoh teks pidatonya Bung Tomo. Nah, setelah kalian membaca teks ini, kalian diminta untuk menemukan informasi. Siapa nama pembicara dalam pidato yang ada pada bacaan? Siapa? Tentunya yaitu adalah Bung Tomo. Siapa pendengarnya? Ya, seluruh pemuda-pemudi yang hadir pada saat itu. Bagaimana sikap kepemimpinan Bung Tomo dalam teks? Tentu, kalau kita sudah berani menyampaikan pendapat, kita sudah berani menyampaikan informasi ke depan atau di depan khalayak banyak, masyarakat banyak, pemuda-pemudi yang ada di sana, tentunya kita harus mempunyai jiwa kepemimpinan, pemberani, dan tentunya disertai dengan tanggung jawab. Nah,
itu merupakan gambaran bagaimana kita menemukan informasi yang ada di dalam teks pidato. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai penyusunan urutan isi pidato atau teks pidato. Sebelum kita lanjut ke sana, kita bahas sedikit ya contoh teks pidato. Teks pidato itu ada macam-macam. Di sini contohnya ada teks kenegaraan. Pidato menyambut hari besar. Jadi ada sambutan dari bupati, ada sambutan dari kepala pemerintahan, presiden yang ada di Indonesia. Biasanya kalau di hari besar ini ketika sholat Idul Adha itu disampaikan juga sambutan dari bupati atau wali kota, pembangkit semangat, pidato sambutan acara. Jadi sebelum acara rapat atau apa dimulai, ada prakarta atau sambutan dari para pimpinan, biasanya seperti itu. Sambutan ketua kelas. Jadi sebenarnya kalau kalian sudah melakukan pemilihan ketua kelas dari beberapa kandidat yang sudah dicalonkan, maka yang terpilih harusnya memberikan sambutan atau pidato, tentunya terkait dengan visi dan juga misi dari ketua kelas. Jadi visi itu harapannya, kemudian misi itu bagaimana cara memperoleh atau meraih harapan tersebut. Nah, karena itu contohnya dan ini adalah urutannya. Dimulai dari salam pembuka. Salam pembuka bisa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga bisa ucapan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dan selamat-selamat yang lainnya, oke? Nah, untuk yang kedua adalah pendahuluan. Pendahuluan ini memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas. Jadi, seperti ini. Setelah kita mengucapkan sambutan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua yang hadir di sini. Kemudian kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah itu kita menyampaikan, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang misalnya kegiatan pemilihan ketua kelas, seperti itu. Kegiatan inti, pembahasan topik secara lengkap. Artinya apa? Jika kita nanti memilih topik pemilihan ketua kelas, jadi di situ nanti dibahas detail mulai dari prosedur atau cara penyampaian suara atau pemilihan ketua kelas tersebut sampai dengan cara mengambil keputusan di akhir. Nah, kemudian penutup ini menyampaikan rangkuman atau intisari dari pembahasan. Jadi kalau misalnya tadi pemilihan ketua kelas, topik pembahasannya sudah disampaikan, kemudian langkah-langkahnya sudah disampaikan, kemudian di kegiatan akhir rangkuman atau intisari. Jadi siapa yang terpilih dengan cara yang seperti apa tadi, misalnya musyawarah atau voting. Jadi misalnya si Bima terpilih menjadi ketua kelas dengan cara pemilihan cara voting gitu ya. Kemudian salam penutup bisa berupa salam dan juga ucapan selamat, dan juga yang harus di sini adalah ucapan terima kasih atas partisipasi yang telah diberikan oleh audiens atau orang-orang yang memang terlibat di dalamnya. Oke, dari sini tidak ada masalah ya anak-anak, semoga bisa diterima informasi atau sekelumit ilmu yang sudah Bu Yuni sampaikan. Nah, ini merupakan contoh konsep ya. Jadi nanti kalian kalau ada tugas, temanya apa di sini? Misalnya temanya tentang pendidikan. Nah, judulnya apa? Memperingati Hari Pendidikan Nasional. Kemudian dituliskan penting-penting, poin penting-pentingnya. Oke? Nah, selanjutnya kalian di meja untuk belajar membaca teks pidato. Untuk dapat menyampaikan isi pidato dengan baik dibutuhkan latihan kepemimpinan agar emosi dan juga kemampuan verbal berbicara kita dapat terkontrol dengan baik. Artinya apa? Untuk dapat berbicara seperti Bu Yuni atau seperti kalian ketika mempresentasikan hasil kerja kalian, itu diperlukan latihan-latihan dan tentunya juga emosionalnya terkontrol. Oke? Nah, selanjutnya ini adalah latihan yang harus kalian kerjakan nanti di Google Form, oke? Kalian diminta untuk membaca teks pidato, ya. Kemudian kalian diminta untuk menjawab tujuan dari pidato, salam pembuka, pendahuluan, intinya, salam penutup. Nah, sekarang kembali lagi ya. Di sini ya,
tidak di Google Form, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adikku semuanya. Senang sekali Kak Pandu hari ini bisa menemani adik-adik semua dalam kegiatan pramuka ini. Puji syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan hingga saat ini ya. Semoga sehat kita hari ini bisa menjadikan kita lebih bersemangat lagi untuk belajar. Adik-adikku, sekarang kalian sudah menginjak remaja. Istilah gaulnya adalah kalian sekarang dalam masa puber. Kalian tahu apa puber? Ya, masa puber adalah masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, psikis, dan juga pematangan fungsi seksual. Nah, jadi akan banyak hal yang berubah dalam diri kalian nantinya. Nah, salah satunya di sini adalah semua komponen yang di tubuh kita sedang giat-giatnya berbenah untuk menyongsong usia yang lebih dewasa, termasuk kelenjar keringat. Jadi kita menjadi banyak berkeringat, kemudian keringat yang muncul bercampur dengan bakteri mengakibatkan bau badan tidak sedap. Baunya asam ya. Ketika berada di tempat umum, maka bau tersebut dapat mengganggu kenyamanan orang yang ada di sekitar kita. Maka dari itu, kita semua harus mengingatkan kesadaran tersebut. Kita harus menjaga kebersihan organ reproduksi kita. Salah satunya adalah ketiak. Bau ya. Oke, mandi 2 kali sehari, memakai sabun yang lembut. Usahakan ketiak dalam keadaan bersih dan kering. Kita bisa menggunakan bahan alami, yakni dengan air rendam tawas. Air rendam tawas dapat membuat ketiak kita tetap kering dan juga bersih. Dan sekarang mas, banyak sekali ya produk lokal maupun yang gak lokal terkait deodoran itu lena ya, untuk menghilangkan bau tidak sedap di ketiak. Nah, jadi kita semua di sini belajar untuk lebih peka yang menjadi keharmonisan dan menjaga keharmonisan lingkungan ya. Jadi ayo saling belajar bersama. Cukup sekian dari kakak. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu merupakan salah satu contoh cara membaca teks pidato. Mungkin Bu Yuni banyak kurangnya dan kalian lebih hebat lagi dalam menyampaikan teks pidato. Nah, kita sekarang lanjut ya. Kira-kira tujuan pidato itu apa? Salam pembukanya apa? Oke. Tujuan pidato adalah menyampaikan informasi tentang pubertas. Salamnya bisa mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya di pendahuluan, dia memaparkan tentang masa pubertas ketika seorang anak mengalami perubahan, baik fisik, psikologis, maupun kematangan fungsi seksual dan juga komponen tubuh lainnya. Nah, kemudian di bagian inti ya, memaparkan tentang perubahan pada diri kita pada masa pubertas, cara menyikapi masa pubertas, cara menjaga dan merawat tubuh pada masa pubertas. Dan penutupnya berisi tentang ajakan untuk lebih peka dan menjaga keharmonisan lingkungan. Oke. Dan yang terakhir penutupnya yang disampaikan adalah mengucapkan salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak dari sini kita paham ya. Oke, demikian video yang Bu Yuni sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya Bu Yuni mohon maaf. Semua kekurangan berasal dari Bu Yuni ya. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, terutama kelak ketika kita nanti terjun di dunia masyarakat. Kita akhiri dengan berdoa membaca surat Al-Asri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilussolihati wa tawaasaw bilhaqqi wa tawaasaw bissabr. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, Bu Yuni, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, materi yang disampaikan kurang jelas, kalian bisa konfirmasi langsung ke WA saya, seperti biasanya yang sudah tercantum di kotak persen di webnya KBM Go. Oke? Demikian dari saya, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.